di sidang pra CGI di mana berbagai masalah yang telah disetujui kedua belah pihak didalami dengan kehadiran dan yang terpenting lagi adalah mereka yang menangani masalah-masalah seperti kesehatan Pak Suyudi. Kemudian tentunya Saudara Budiono dan saya sendiri. Maka persoalan yang ditinjau pada pra-CGI itu antara lain dalam tanya jawab turut serta sejumlah pejabat eselon 1 kemudian memungkinkan kita untuk melakukan pembicaraan secara intensif pada hari ini. Dan seperti saudara-saudara ketahui, pada hari ini dengan sendirinya pusat perhatian dari semua anggota sidang adalah kepada pledging untuk mendapatkan jumlah yang kita tentunya telah ajukan kepada CGI Dewan Bank Dunia sebagai koordinator bagi dipertimbangkan bagi semua negara donor maupun lembaga-lembaga multilateral untuk dipenuhi bagi tahun 2004. Kedua hari sidang ini dipimpin oleh Saudara Jamal bin Kasus dari Bank Dunia dan saya sendiri dan Saudara Andrew Steele yang tentunya merupakan Resident Representative di Jakarta untuk banyak membantu untuk mempersiapkan seluruh aspek teknis termasuk bersama-sama dengan pemerintah Indonesia hal-hal yang digunakan bagi pledging session tadi. Mengenai hasil dari pledging ini, saya akan mengundang Saudara Jamal Kasum untuk menyampaikan laporannya. Saya persilakan. Thank you very much indeed, Pak Darujatun. Let me start by saying that from my perspective, this was a highly successful meeting in which the participants in the CGI expressed their very strong support for the government's macroeconomic achievements and its commitment to the Indonesian people to improve the investment climate. Fundamentally reform the court system and develop a long-term vision for poverty reduction. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin mengawali acara ini dengan mengatakan bahwa kita sudah mulai dengan sebuah pertemuan yang sangat bermanfaat sekali, khususnya dari para anggota CGI yang telah menyatakan bahwa Indonesia sangat berhasil dengan stabilitas makroekonomi. Coming year with the election carrying its natural attention that it will need offers both opportunities and risks for this ambitious agenda. And we urge the government to maintain the momentum of reform in this coming year. Dan dengan reformasi yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia, kami tahu bahwa harus ada berbagai implementasi dari hal-hal kunci yang dijalankan. Dan kami tahu bahwa ini merupakan suatu peluang besar bagi Indonesia dan bisa saja menjadi sebuah resiko jika tidak dijalankan dengan benar. Apalagi dengan akan datangnya pemilihan umum tahun 2024. So we're not really all of us looking at next year, but if the government delivers on the commitments it has made in such impressive proposals as the economic reform program defined in the white paper and the Supreme Court blueprint, then growth in Indonesia is set to take off. Jadi, especially on improving the investment climate and continuing to struggle for good governance and to fight against corruption would put emerging gains among the populace at risk. Kalau kita sedikit selip, the traditional CGI participants, but also representatives from the civil society and the private sector, we heard their views carefully. Then the government's progress.